Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Aci Bumerang. Oke, kali ini saya akan coba berbagi, membuat tutorial cara membuat tapel dari limbah kayu balok seperti ini. Tapi hasilnya lumayan mantap, teman-teman. Oke, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Oke, simak terus, teman-teman. Ingat, jangan lupa subrek ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, langkah pertama kita siapkan dulu polanya. Kali ini saya membuat dari awal. Ini dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Selanjutnya kita potong. Kita pakai cara manual saja. Thank you.
potong menggunakan golok. Oke, jangan lupa untuk berhati-hati ya teman-teman jika kalian praktek. Ini dia tahap selanjutnya, kita merapikan pinggir-pinggirnya. Kita
saya kepanjangan ya. Saya akan kurangi kurang lebih 0,5 cm. Kasih lubang. Kemudian kita rapikan. Bagian yang masih kasar. Oke, untuk tahap selanjutnya kita membuat sogatan di kepalanya agar talinya kuat, tidak lepas. Untuk mengikat karet. Di bagian ini harus betul-betul halus ya teman-teman, karena kalau ada kasar sedikit aja bisa cepat melukai karet, karetnya akan mudah putus.
jangan mau ikan. Oke, selanjutnya kita haluskan. Pertama-tama menggunakan ampas kasar dulu. Oke, kita kasih coakan sedikit variasi ya. Dari amplas dengan amplas halus kita coating. Saya menggunakan lem G, lem biasa orang menyebutnya lem Korea ya. Kenapa saya memakai lem G ini? Karena lem G ini sangat kuat ya, kuat sekali ini. Untuk menutup pori-pori ini sangat cepat sekali menutup pori-pori, bisa langsung diteteskan ke medianya atau bisa dengan menggunakan tangan. Setelah semuanya terbungkus, kita amplas lagi menggunakan amplas halus. Kita lanjut ke tahap finishing. Saya menggunakan clear
cincong kan teman-teman. Oke, setelah kering kita paritin, sekalian kita tes akurasi. Nggak boleh, sini. Nggak boleh. Ayo. Targetnya ngumpet coy. Sip, mantap. Okay, thank you.